Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khayrat wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. الفاتح بما أغلق الخاتم لما سبق الناس إلى الحق بالحق والحدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومداره العظيم. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang mulia ini Sayyidul Ayyam Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat tak terhingga sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para pengikutnya yang insyaallah istiqamah hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban khatib menyampaikan wasiat baginda Rasul. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada dirinya dan berwasiat kepada kita umatnya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu kala ada orang yang paling berkuasa di alam jagat raya ini. Dahulu kala ada manusia yang paling kaya di dunia ini. Dahulu kala ada manusia yang paling baik akhlaknya, perbuatannya. Dahulu kala ada manusia yang paling jahat dan zalim di atas muka bumi ini. Sekarang kemana mereka? Kemana mereka? Mereka hanya tinggal cerita. Mereka hanya menjadi kenangan. Mereka hanya menjadi buah bibir bagi umat setelahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pepatah mengatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting buat kita, apabila manusia mati meninggalkan nama baik, maka akan tercatat sebagai tinta emas dalam kehidupannya dan menjadi contoh amal baik setelah manusia. Namun sebaliknya, apabila ada manusia yang dalam kehidupannya meninggalkan perbuatan buruk, catatan kejahatan dan keburukan, maka akan menjadi cercaan manusia setelahnya setiap waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ دَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara manusia agar manusia dapat mengambil pelajaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi manusia, bagi alam jagat raya ini. Dan bergilirkan antara umat manusia
Oleh karena itu jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita congkak ketika kita masih berada dalam kejayaan, ketika kita dalam kekayaan. Jangan pernah kita bersedih ketika kita terpuruk atau dalam keadaan susah. Semua itu adalah ketetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan kepada manusia yang lain agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menilai siapa hamba-hambanya yang bersyukur dan hamba-hambanya yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada manusia yang kemarin mungkin beriman, saat ini ia kufur. Kemarin ia kufur, saat ini ia beriman. Mungkin ada saja manusia yang kemarin maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini ia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin mungkin ia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa saja hari ini ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang qalbal qulub sabit qalbi ala dini, wahai Jad yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Itulah doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dan ajarkan kepada umatnya. Ummu Salamah pernah menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu sebut, engkau selalu bacakan doa tersebut?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ummu Salamah, innahu laysa adamiyun illa wa qalbuhu baina asbay'i min asabillah." Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman syaa'a aqama, siapa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam hatinya. Waman syaa'a azagha, namun siapa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, bisa saja manusia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna quluba baydillahi ta'ala azza wa jalla yuqallibuha. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hati manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha membolak-balikkan hati. Sembakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang maha memalingkan hati manusia, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepada-Mu. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita hanya berdoa, tugas kita hanya meminta, tugas kita adalah berusaha untuk mendapatkan keridhaan-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menentukan semuanya. Kita hanya berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita jauh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan jauh kepada kita. Semakin kita mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin dekat kepada kita, sedekat urat leher kita. Wa rahmu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qaf, kami lebih dekat daripada urat lehernya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-hari yang telah kita lewati, hari-hari yang pernah kita tinggalkan berlalu, tidak akan pernah bisa kembali lagi. Waktu-waktu yang telah kita lalui tidak akan pernah bisa terulang lagi. Mungkin di masa muda, mungkin di waktu yang lalu kita pernah melakukan keburukan, kita pernah berbuat maksiat, masa lalu kita penuh dengan keburukan perbuatan kita, kemungkaran. Jangan pernah kita putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan
jangan pernah kita mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa. Jangan pernah mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup pintu taubat bagi hamba-hambanya. Wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Thaha, Aku Maha Pengampun lagi yang bertobat, beriman, berbuat kebajikan, kemudian tetap di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Thaha, ada empat syarat yang harus kita lakukan jika kita benar-benar menginginkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah taubatan nasuha, sungguh-sungguh kita bertobat meninggalkan perbuatan buruk yang kita lakukan. Yang kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, melakukan amal kebaikan. Dan yang terakhir adalah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa lalu tidak akan bisa kita rubah, tapi masa depan dapat kita perbaiki dengan sebaik-baiknya. Hari ini, hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan nikmat kepada kita. Oleh karena itu, ingatlah, mungkin saja hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kita. Mungkin saja bulan ini bulan terakhir kita hidup di alam dunia ini, atau di tahun ini di tahun akhir kehidupan kita di alam dunia ini, di tahun 1445 itu. Apa yang akan kita bawa? Siapkanlah kita, siapkah kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang akan kita bawa nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bekal apa yang sudah kita persiapkan ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita siap menyambut malaikat maut? Apakah siap kita merasakan sakitnya sakaratul maut? Apakah siap kita nanti ditanya oleh malaikat munkar dan nakir di alam kubur? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, di waktu yang mulia ini, momen yang paling baik dalam kehidupan kita, maka mari sama-sama kita perbaiki diri kita di masa yang akan datang. Saatnya kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki diri, beramal soleh, istiqamah, beramal kebaikan untuk mendapatkan ridho-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu